Perkenalkan, nama saya Akua Noa Aprilia sebagai narator cerita pendek drama Malin Kundang. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan tokoh-tokoh cerita kita pada hari ini. Malin Kundang yang akan diperankan oleh Widya. Mande yang akan diperankan oleh Kirana. Rashid yang akan diperankan oleh Hala. Saudagar yang akan diperankan oleh Ais. Dan Cecil sebagai Nur. Manderubaya mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayangi oleh sang ibu karena sejak ia kecil ia telah ditinggal. Kini pun Malin Kundang telah tumbuh dewasa. Pada suatu hari, Rashid yang merupakan teman Malin Kundang mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis. Dan ia berniat mengajak Malin Kundang untuk ikut merantau bersamanya. Oi Malin, Rashid. Kita ada kabar baik untuk kita. Tadi aku melihat ada sebuah kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis. Kamu mau nggak ikut bersamaku untuk merantau? Wah, kebetulan. Aku aja udah muak hidup miskin. Kebetulan, aku mau merubah nasibku. Jadi, kapan bisa kita berangkat? Bagaimana? Kalau besok pagi? Baiklah. Tapi sebelum itu, aku izin dulu ya ke bundaku. Aku tunggu kamu di dermaga jam 9. Awas lupa ya. Dah Malin. Terima kasih Rashid. Yang baru saja pulang bekerja. Malin ingin merubah nasib kita, Bunda. Bagaimana caranya kau ingin merubah nasib kita, Malin? Tadi, Rashid mengajak Malin untuk merantau, Bunda. Bolehkah Malin ikut? Apakah kau meninggalkan Bunda, Malin? Bagaimana lagi, Bunda? Malin, udah muak hidup miskin. Kalau itu mau, Bunda hanya bisa mendoakan saja. Kapan kau akan pergi dengan aku? Besok, jam 9 pagi, Bunda. Setiap itu kah kau meninggalkan Bunda? Ya, Bunda. Doakan Malin ya. Kapan Bunda hanya bisa mendoakan saja. Keesokan harinya, Malin. Malin, kapalnya mau berlabuh. Bunda, Malin mau pergi. Baiklah Malin, jika benar itu maumu, Bunda bisa berbuat apa? Rashid, Malin, kalian hati-hati ya. Malin, kau cepat kembali. Ya Bunda, doakan Malin agar saya pulang nanti. Bunda pasti akan pulang. Amin. Tanpa mereka sadari, seseorang di warung tersebut, yaitu ayahnya, mendengar percakapan Malin Kundang dan Rashid. Permisi, Anda. Kenapa, Pak? Apakah benar kalian sedang mencari pekerjaan? Benar, Pak. Apakah kalian mau bekerja di tempatku? Mau, Pak. Kapan kami bisa mulai bekerja? Kalian bisa mulainya besok. Di tempatku, Pak.
gimana rumah? Di rumah, gimana rumah Tuan? Hai. Alin Kundan dan Rashid pun ikut saudagar tersebut pergi ke rumah. Setelah bekerja selama 2 tahun pada ayahmu, Malin Kundang sudah menjadi orang yang kaya raya. Hubunganmu dan Malin Kundang semakin dekat hingga akhirnya mereka menikah di penghujung tahun. Beberapa tahun kemudian, Nur mengajak Malin pergi ke kampung. Bunda, tolong. Malin. Mari, kita jadi tidak pulang kampung liburan ini. Maksud kamu apa? Kampung siapa yang kamu tuju? Ya pastinya, ya bukan kampungku. Kampungku ya kota besar ini. Lahir di sini, besar di sini. Untuk apa? Aku mau ke rumah ibu. Kan ibuku sudah tiada. Ya aku mau lihat rumah masa kecilnya yang katanya seluas lapangan bola dan halamannya dikalikan 10. Salah. Untuk apa kamu sana? Pokoknya aku gak mau tahu. Aku mau pulang ke kampungmu. Kenapa? Karena kamu pernah berkata kampungmu seindah surga. Baiklah, persiapkan perbekalan. Kita akan berangkat besok. Makasih, Assalamualaikum. Mana ya, Malin kamarnya? Aku sangat merindukannya. Malin! 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 Siapa wanita itu, Malin? Siapa wanita yang manggilmu? Tak tahu aku, Nur. Mana wanita tua? Malin, aku ibumu, Nur. Inikah yang kau sebutkan? Kau bilang, ayah ibumu kaya raya. Iya, bukan. Ibuku. Ibuku sudah tiada. Rumahmu semewah istana. Wanita itu yang kau sebut bunda. Ibuku sudah tiada. Mewariskanku kuasa dan harta.
itu juga berubah maling kundang menjadi sebuah. Thank you.